lagi bersama saya Fajar, promotor dari Dharma Seluler Matahari Rantai Dasar. Sama promotor Vivo dari Dharma Seluler. Yang pertama saya akan menjelaskan dari Realme C11 nih Mbak. Nah, apa aja sih perbedaannya? Nah, dari segi desain Realme C11 sudah menggunakan desain geometrik desain seperti ini. Nah, desainnya dua kursi ini, sudah menggunakan namanya desain berfinishing kaca. Jadi ini kan polikarbonat, tapi finishingnya itu kayak kaca. Jadi untuk tampilannya lebih mewah, elegan, dan lebih premium. Nah, terus prosesor dari Realme C11 ini sudah menggunakan prosesor gaming, yaitu MediaTek Helio G35. Jadi buat karya pecinta gaming, luar 1 jutaan ini cocok untuk kayak PUBG, Mobile Legend, Free Fire, pasti muat, nanti nggak ngelag. Prosesornya sendiri, yaitu versi ini menggunakan prosesor dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 439 dengan clock speed 1,8 GHz. Kameranya di Realme C11 sudah menggunakan dual kamera belakang dengan model terbaru. Jadi yang pertama fungsinya seperti ini, saya jelaskan ada jenisnya. Nah, ini yang utama 13 megapiksel. Nah, terus kamera keduanya ada namanya mode portrait seperti ini. Jadi belakangnya bisa bokeh blur. Terus ada namanya fitur mode malam juga. Jadi di Realme C11 ini handphone 1 jutaan, satu-satunya handphone yang sudah memiliki desain fitur mode malam atau super nightscape. Jadi waktu kita pengambilan foto malam hari nanti hasilnya terlihat sangat jelas. Terus kamera depannya di Realme C11 ini berresolusi 5 megapiksel IFUV. Nah, jadi walaupun 5 megapiksel dia ada IE-nya. Sama ada mode ini Sultan. Ada dua kamera belakang. Pertama, kamera utama berresolusi 13 megapiksel. Yang kedua, kamera bokeh berresolusi itu 2 megapiksel. Terus untuk fitur-fiturnya sendiri, kamera Vivo U20 ini pertama itu ada di bokehnya. Di Vivo U20 ini bokehnya bisa diatur lagi sesuai selera. Dari fokus maupun dengan bokehnya. Kedua, di kamera depan sendiri berresolusi 8 megapiksel. Di Realme C11 ini baterainya berkapasitas 5000 mAh per jumbo. Nah, enaknya di Realme C11 ini baterainya sudah support massive baterai. Jadi handphone ini bisa ngecas untuk handphone lain, kita tinggal dibelikan sambungannya saja. Nah, satu-satunya handphone 1 jutaan yang bisa seperti ini. Terus untuk Realme C11 ini baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh. Terus untuk scan kontennya sendiri, UPVC ini kalau di rumah dibuat di anak aja itu bisa bertahan sampai 1 layer lebih. Nah, untuk keamanannya, Realme C11 ini sudah bisa memakai face unlock. Jadi kita bisa menggunakan wajah kita. Harga 1 jutaan loh, sudah bisa face unlock dengan desain terbaru. Lanjut. Kalau kita keamanan sendiri, Vivo U20 ini ada dua. Pertama, ada face unlock. Kedua, ada fingerprint. Jadi fingerprint ini fungsinya pengguna handphone-nya dengan titik jarinya sendiri. Nah, di Realme C11 ini satunya handphone dengan desain terbaru yang memiliki harga sangat-sangat terjangkau, yaitu varian 232 dibanderol dengan harga 1.599.000 aja, woi. Warnanya? Nah, untuk warnanya dua warna, mint green. Nah, mint green seperti ini sama abu-lada. Abu-lada itu hitam. Terus untuk varian RAM-nya sendiri, 12 ini hanya ada satu varian, yaitu RAM 3 dengan kapasitas internal 32GB. Terus untuk warnanya sendiri, ini warnanya ada dua. Pertama, mineral blue white green, gradasi antara dua warna, antara warna biru sama warna kehitaman di bagian bawah. Yang kedua, nanti ada warna merah. Warna merahnya ini gradasi antara warna merah sama warna biru keunguan. Terus untuk harganya sendiri, Vivo U12 ini dibanderol dengan harga Rp1.899.000.
Jangan lupa subscribe ya.